pagi teman-teman. Ya. Kita sekarang ini lagi servis Yamaha Bison. Ini bawa buka bawanya harus pakai kunci L3. Dan untuk mengeluarkan ini pilot jetnya ini harus pakai obengin yang lebih kecil ya teman-teman. Oke, karena ini nih pilotnya pilot jetnya seperti segede gini ya. Ini pilot jet Yamaha Bison. Dan obengnya yang lubangnya juga kecil. Jadi ini harus pakai obeng kecil. Kayak ini ya, biar biar keluar ininya, kotorannya. Habis ternyata. Lanjut. Oke, kita pasang lagi. Okay.
Ini setelan angin. Setelan angin ini. Kita padatkan dulu aja sampai yang mentok. Setelah itu kita setel. Padatkan dulu, ini udah padat. Kita ambil putar balik 2,5 putaran. Untuk sementara, nanti bisa disetel-setel lagi kalau kurang atau kalau lebih. 1,2,5. Oke. Cek lagi, takutnya kurang kencang. Oke. Oke. Kalau kurang pakai ini. Oke. Ini ada titiknya, ini nih ya, ini ada juga nih, ini harus masuk ke sini nih, seperti ini. Oke, masukin ke situ dan kita pasang per, nah, seperti itu. Lanjut teman-teman, kita udah beres, dipasang nih, tinggal ngecekin bautnya aja, L3 nya. Teman-teman, kita sekarang tinggal ngetes. Oke, dan busnya sudah selesai. Oke, ini RPM-nya di 1000 RPM. Ya. Ini.
terima kasih teman-teman. Sekian Tapera service dari saya pagi untuk pagi ini. Jangan lupa subscribe dan like-nya di channel YouTube saya. Dan apabila ingin mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi tentang otomotif terbaru dari saya, aktifkan loncengnya. Oke. Terima kasih.